mudar. Assalamualaikum Sobat YouTube. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Hari ini kita akan menyaksikan keberangkatan bus Sumbar dari Pool ANS Bangkawe, Bukit Tinggi Agam. Saya doakan Sobat YouTube semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini ANS memberangkatkan 3 unit sahabat menia semuanya. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bus Sumbar dari Buyuang Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Ada 3 ANS yang berangkat hari ini, teman-teman. Dari Pool ANS Bukit Tinggi. Inilah suasana di Pool. Terpantau sangat ramai untuk menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Ada 2 unit ANS Royal Class nih. Kak. ANS Tanabe dan ANS New Kombawa nih. Penumpang ANS membludak nih menjelang Nataru. Sangat ramai. Penumpang ANS membludak nih teman-teman. Rame. Pembawa Tanabe dan ANS apa nih teman-teman? Gak kelihatan nih gelarnya nih. 3 ANS Royal Class berangkat dari rest area Bukit Tinggi. Tepat pukul 8:32 menit. ANS Neo Kombawa bergerak menuju perantauan. Pak John KTL nampaknya di balik kemudi ini teman-teman.
Titip aja yun. Kita doakan semoga semua sampai tujuan. ANS New Kumbawa bergerak menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Dan masih tertinggal. Tertinggal 2 unit lagi nih teman-teman. ANS Tanabe dan ANS Junior kayak ini. LS non ekonomi. Pemain Bogor. AX Labuan. Tepat pukul 8 lewat 40 menit. ANS ANS fenomena ini teman-teman. Nya masih menunggu penumpang yang belum datang nih teman-teman. Akhirnya yang dinanti datang ya. Tercuek.
Astana B, trip terakhir ANS nih. Selanjutnya rombongan wisata. Tepat pukul 9 Palala. Dan ANS Tanabe. Palala Paibo, X-nya anak Daro nih, E01. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Masih menunggu satu unit ANS lagi nih di pool ANS Bukit Tinggi. Menunggu ANS keberangkatan dari Payakumbuh.
salah satu legend nih di jalur Sumba Riau, Yanti Group. Pukul 9.18 NPM Executive Class. Keberangkatan pertama unit NPM nih, teman-teman. Langsung tipis. Semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya MPM bus, tipis saja bus, hampir Winocha. Sinjos, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Unit terbaru dari MPM Queen Ocha. Masih menunggu satu unit ANS lagi nih di Pul Bangkawe. ANS kedatangan dari pihak kumbu nih teman-teman. ANS AC Milan, Bang Erwin di peringkat kedua. NPM Latoya
17. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Keberangkatan kedua NPM dari Bukit Tinggi, NPM Latoya. ANS memberangkatkan 4 unit hari ini, sahabat mania semuanya. ANS rekor. ANS AC Milan, trip terakhir ANS dari Bukit Tinggi. ALS si Raja Paket. ALS 114. Doakan semoga selamat sampai tujuan. ALS si Raja Paket menuju Medan. Yo. 247. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Pukul 9:36 ANS AC Milan. Semoga semua sampai tujuan. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share.
agar tidak ketinggalan info-info seputar keberkatan bersumber dari Buyuang Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akhiri video kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.